Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi penting untuk teman-teman semuanya, yaitu email, tentang email. Bagaimana caranya kita mengecek apakah email itu masih aktif atau tidak? Nah, ternyata ada ya tempatnya ya. Jadi aku baru barusan jalan-jalan tadi ketemu website ini verifyemailaddress.org. Ternyata ada ya. Biasanya aku nggak pernah tahu gitu kan, ternyata ada website untuk mengeceknya. Nah, teman-teman bisa cek ya. Di sini kita akan coba cek dulu. Just enter any email address here to verify. Nah, kita coba dengan email yang ini. Membaca ini ya. Lalu kita klik ini, saya bukan robot. Dan kalau udah seperti ini, verify in now ya. Kemudian kita lihat. Your result will be displayed before after processing. We found that few email owner. Oh, bisa ya? So detail. Nah, jadi teman-teman sini biasa lihat ya, ini informasinya. Connecting to Gmail work, we feel is valid. Oke, email owner. Bisa ya? Nggak tahu juga ya, kita coba dulu. Ya, kalau misalnya bisa ya, powerful juga toolsnya. Searching for membaca. Nah, we are searching. Jadi di searching ya, connecting with will service database. Siap. Ini kira-kira benar apa enggaknya ya? Oh, ini dicari nih. Teng. Apakah dia menemukan di beberapa sosial media gitu kan? Bisa jadi ya. Thank you. Terima kasih. Tadi apa tulisan itu? Oke. Teng. Oh, silakan dicari. Iya, thank you. Email server. Oke. Access code dokumen, phone number, photos online, Gmail, service owner ya. Nah, connection 60% ya. Ini udah kayak aplikasi super ya. 77, 78, kita lihat hasilnya apakah benar atau tidak gitu kan. Connection criminal record Maria aset ya kan 93. Nah, 96, kemudian 97 98. Oke. Report is ready katanya, tapi reportnya cuma ini doang ya. Wah, nggak komplit ya, ownernya nggak ada nih. Oh, langsung dibawa ke sini ya, langsung refresh sendiri coy. Tapi ini blank, masih putih. Nah, ini dia. Name view result Google, servicenya Google. Nah, ini kita lihat list billing. Billing apa billing? Oh, ini kita mesti bayar ya rupanya ya. Waduh, taktik nih, trik nih. Oke, kita coba lagi. Ini tadi kan email aktif ya. Kita coba email sembarang, kucing pilo at timbalam.com. Nah, at gmail.com. Nah, apakah dia bisa? Kita klik verify email now. Nah. Wah, not valid ya. Email address syntax is correct. Connecting to Gmail SMTP in Google Work. Jadi dia berhasil. Dan pada tahap ketiga, we feel that kucing pilo 9101910 tidak valid. Nah, berarti benar ya, bagus nih ya. Dan di sini teman-teman bisa cek secara book ya. Artinya teman-teman bisa cek secara banyak, tapi teman-teman sebayar ya, book 3000 itu $25. Jadi teman-teman harus bayar ya. Nah, di sini juga bisa juga menggunakan API. API itu apa? API itu berbahaya, teman-teman. Jangan bermain dengan api ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih. Semoga informasi ini penting ya. Informasi penting ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagikan kepada yang belum tahu. Bye.